Pemirsa masih di IDX Kesesan Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Dimas Pratama dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan Anda bisa menyiapkan gadget Anda untuk mengambil gambar, untuk mengefisienkan waktu. Ada 4 saham yang direkomendasikan, ada BBTN, IMAS, RALS, kemudian juga ada LSIP. Untuk BBTN supportnya di 2100, resistennya ada di 2290. IMAS supportnya di 1100, resisten di 1260. RALS di 780, resisten di 860. Sementara untuk LSIP 1345 dan resistennya ada di 1415. Semuanya direkomendasikan buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, boleh. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Dimas. Tadi LSIP sudah kita bahas, kemudian juga ada RALS, IMAS, kemudian juga BBTN, semuanya direkomendasikan buy. Sebesar apa potensi dari saham-saham yang Anda rekomendasikan ini? Pak Dimas, review singkat saja, Pak. Oke, untuk BBTN saat ini posisi di 2150, jadi masih ada potensi kenaikan lanjutan ya, dengan target kenaikan selanjutnya di sekitar 2290 dengan level stop loss di 2100. Jadi saat ini BBTN masih posisi riding, jadi bisa dimanfaatkan untuk trading ataupun untuk main short term, buy and hold, jangka pendek aja nggak apa-apa. Yang lainnya, Pak Dimas, ada IMAS dan juga ada RALS. Ya, untuk IMAS sendiri rekomendasi buy, perhatikan untuk level stop loss ada di sekitar 1100, dengan tarik kenaikan di sekitar 1260. Untuk Ramayana, RALS, kita rekomendasikan buy, tarik pas di 860, level stop loss di 780. Untuk LSIP sendiri ada potensi kenaikan lanjutan, paling enggak ke sekitar TP-nya sekitar 14.15 dengan level stop loss di 13.45. Baik, harus disiplin begitu Pak Dimas dari sisi support dan resisten yang direkomendasikan begitu? Ya betul, karena memang pergerakannya agak sempit ya, jadi memang sifatnya untuk trading jangka pendek. Baik, ada BBTN, IMAS, RALS, kemudian juga ada LSIP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Dimas, kita ke WhatsApp interaktif terlebih dahulu. Pak Dimas, kita akan coba sapa ada Nanda dari Tangerang. Terima kasih sudah bergabung. BBCA, Pak Dimas, dari perbankan Big Cap. Lebih ke arah untuk jangka panjang, Pak. Oke, BCA kalau untuk jangka panjang sebentar. Sebenarnya secara valuasi ini ada sekitar 38.000 mas untuk BCA dan kalau saat ini posisi bottom di base entry-nya memang ada sekitar 32.800, jadi bisa bayar request untuk BCA. Dengan target price Anda paling tidak sampai dengan akhir tahun, Pak Dimas? Kalau akhir tahun kita lihat valuasi ya di sekitar 38.000. 38.000 masih cukup lebar dengan posisi tadi 32.800 yang Anda rekomendasikan untuk masuk. Hari ini di 33.600 tertekan di 1,18%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Anggiat Butar-Butar ini dari Bekasi, Pak Dimas, untuk agro dan keras. Agro tadi juga sudah kita bahas, keras di 700, Pak Dimas. Analisis Anda. Oke, keras menarik Pak, jadi sekarang akumulasi beli aja, jadi selama dia berada di atas 630 dan boleh akumulasi terus dengan tarik kenaikan paling enggak dia akan menguji kembali di level sekitar 700. Jadi masih cukup menarik, ada potensi kenaikan untuk khas. Kalau sudah ambil posisi di 700 Pak Dimas, 650. Average down aja nggak apa-apa Mas, sekarang posisinya hampir di tengah-tengah, sekitar 670, 680. Jadi ketika di 700 bisa di take profit. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Sulis yang ada di Jawa Tengah, BBKP, posisi di 617, target price-nya untuk 2 hari ke depan. Oke, BBKP sebenarnya kalau untuk target agak menengah ya, paling nggak di tengah akhir bulan, dia paling nggak harusnya bisa menyentuh 690. Jadi memang saat ini antara level 550 sampai dengan level sekitar di 600-an itu memang level untuk akumulasi dengan target kenaikan paling nggak sampai akhir bulan di 690. Jadi boleh average down untuk BBKP. Baik, tapi untuk 2 hari ke depan, ini balik ke level 600-an, peluangnya seperti apa Pak Dimas? Ini Bu Sulis untuk 2 hari ke depan, target? Untuk 2 hari ke depan ya, karena masih agak tinggi, jadi mungkin agak sedikit, mungkin akan tertahan di level 600 ya, jadi boleh average down, nggak ada masalah. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Angelina dari Jakarta, untuk BBRI 3 bulan ke depan. Pak Dimas? BBRI secara valuasi dia ada sekitar 5.100-an.
Jadi memang untuk saat ini, kalau untuk tiga bulan ya, sebaiknya bayar dulu saja, nunggu the best entry point-nya itu ada sekitar 4.200-an itu kalau dikasih. Ya, kenapa? Karena kenaikan yang terjadi dari akhir Oktober, dari akhir September sampai dengan sekarang itu juga cukup tinggi. Jadi sebaiknya bayar dulu sekitar 4.200-an itu the best entry point dengan target evaluasi 5.100-an. Oke, hari ini juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 4.800-an. Nah, tampaknya profit taking juga terjadi ini untuk BBRI. Kita lanjutkan, kita akan coba sapa ada Bapak Bahar. Ini tanpa menyebutkan lokasi untuk saham Merck, Pak. 3.900. Analisis saham. Anda. Pak. Ya. Oh, sebentar. Saya akan coba cek di RTI. Ya, ya. Merck TBK, Pak. Posisinya, ya. Sekarang sebenarnya lagi konsolidasi. Gak akan jauh-jauh dari 3.500 sampai dengan 3.200. Jadi res tersebut sudah bisa diperhatikan. Jadi saat ini posisi memang 3190 untuk level stop loss dia dari sekitar 3170 memang agak tipis ya, agak dekat dengan level sekarang. Yeah. Sebaiknya trading cepat aja 3200 sampai dengan 3500. Oke. Lebih direkomendasikan averaging down punya di level atas 39. Hari ini di 3190. Ini koreksinya sudah cukup dalam terjadi dari ambil posisi sebelumnya. Kita akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar. Ini menanyakan MDKA. Di mana tekanan hebat juga terjadi untuk MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Dimas, analisis Anda, Pak. Oke, MDKA sebenarnya posisinya bergerak sadus, Pak. Jadi memang untuk saat ini perhatikan level support di selama dia di atas 2450. Ada potensi rebound lagi, paling tidak ada menguji 2640. Setelah itu sebaiknya clear position dulu ya, keluar bersih-bersih. Kenapa? Karena indikasinya dia kemungkinan akan testing lagi ke sekitar 2200. Baik, Pak Susilo yang ada di Blitar untuk MDKA. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Dimas. Masih banyak pertanyaan dan kita juga masih menunggu partisipasi selanjutnya dari telepon interaktif kami. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.